God guys, kita telat bangun sahur. Apa? Ini udah jam 11:30. Lihat aku belum minum, haus banget. Itu Papa Yukacan juga masih tidur. Kenapa? Gak boleh berisik kata Yukacan. Gimana dong? Gak tahu, tanya saya. Menurut kalian gimana nih si Yukacan? Ikut puasa apa enggak? Yuka mau ikut puasa enggak? Mau? Sebenarnya tuh ini tuh tinggal setengah hari lagi. Tanggung nggak sih kalau batal, kan udah ada niat mau ikutan puasa lagi. Bingung. Raga bangun Raga. Aduh gimana ini Raga? Bangun gimana ini wey? Bangun. Udah jam 11:30. Hah? Makanya. Mana sih kamu? Aneh kok aku. Kenapa kamu gak bangun sendiri? Kenapa kamu nyalain aku? Gimana Dut? Gimana? Sumpah suara aku udah serak, weh. Tanya orang lah. Mau nanya apa? Tanya kalau nggak sahur gimana gitu. Kalau nggak sahur ya puasa aja. Kalau dulu aku begitu. Dulu aku sering begitu sama mamaku. Ya udah lanjut aja. Cuman haus doang sama lapar. Tidur. Nggak boleh Raga, batal. Biar nggak berasa. Hayo, siapa di sini yang puasanya nggak full? Atau batal puasanya cuma setengah hari? Ngaku! Atau bahkan nggak puasa sama sekali? Jeng-jeng! Yuka! Yuka-chan, puasa nggak hari ini? Dia ketawa-ketawa berarti dia nggak puasa, guys. Oh ya, by the way, kita tadi berdua puasa ya, guys. Jadi ini udah jam buka puasa, tapi kita belum buka. Kita mau buka puasanya di luar aja. Jadi hari ini rencananya kita mau sahur pakai serba warna kuning. Makanya baju kita kuning-kuning. Guys, kita udah nyampe. Tapi aku mau beli kopi dulu, soalnya aku ngantuk. By the way, kopinya kan nggak warna kuning ya. Kenapa dia beli kopi? Kopi kan warnanya coklat. Ketawa-ketawa lagi. Aku mau nanya dong, kopi warna apa? Coklat. Terus? Terus apa? Kenapa kamu beli kopi? Emang kenapa? Kan nggak kuning. Oh, ini nggak masuk. Tuh ada kuningnya dikit. Kopi apa warna kuning? Sebelum warna coklat, itu tuh warna kuning dulu. Kuning dicampur hitam. Apakah kalian melihat si Yuka? Di manakah dia? Itu dia. Yuka nunggu mama lama ya? Bilang mama lama gitu. Coba kalau aku, pasti udah diomel-omelin tuh sama si Yuka. Mama, gitu. Kalau mamanya aja enggak. Dia kan sayangnya sama aku. Fox. Aduh, bingung mau makan apa. Rame semua. Yuka-chan mau makan apa? Dia mau boneka. Tuh, kalian lihat tuh, ada boneka di situ. Dari tadi dia mau ke situ, guys. Dede mau itu. Makan udon aja yuk. Oh, enggak, udon. Terus apa? Dari tadi aku nawarin kamu makan ini, makan itu, enggak mau semuanya. Guys, jadi kita mutusin buka puasanya dengan steak. Yuka makan ini aja ya, pasta mau. Lihat dia mau apa, milkshake. Ini kayak susu gitu, di atasnya ada es krim. Alah, kayak bisa aja lu. Kenapa ini Yuka kok rusuh banget? Aduh, dia mau ngambil kopi aku. Dari tadi dia tuh minta es krim, dia nunjuk-nunjuk es krim. Siapa yang gemes sama Yuka? Mau makan Yuka? Kalian lihat si Yuka tuh, dia tuh nggak bisa diem guys tuh. Mau kemana dia? Guys, gimana puasa kalian hari ini? Kita hari ini cobaannya cuma satu. Kita telat sahur guys, hari ini cobaannya. Bukan telat sih, nggak sahur. Jadi kita langsung full puasa. Nah, lihat tuh. Awas kepalanya terantuk nanti. Dia tuh makin hari makin kepo guys. Tingkat kekepoan dia tuh sama sesuatu tuh sekarang tuh makin meningkat. Tapi emang kayaknya perkembangan anak tuh ya kayak gitu. Guys, makanan kita udah datang tuh. Kita sama steak, cuman ini papanya Yuka-chan pakai french fries. Kalau aku pakai wedges. Selamat berbuka puasa. Ih, berasa. Si Yuka tuh mau makan jagung, padahal ada daging dia enggak mau. Coba kita try. Apakah enak? Cheese. Nyom 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 nyom. Yuka-chan sampai joget-joget. Sarah. Nyom 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 nyom. Kita tukar dong, aku yang ini sama yang ini. Nih lihat, masa dia mau nukar punya aku segede ini? Sama ini, kan sebanding, ini panjang, ini cuma bulat. Orang lagi sibuk makan, si Yuka sibuk aja mau kesana, mau kesini. Yuka, ih ada badut loh. Nah. Takut kan lu sama badut, makanya makan dulu. Aduh guys, kita udah selesai makan, gila kenyang banget.
setelah seharian gak makan. Sekarang kita mau lanjut belanja buat persiapan sahur. Jadi ini total makan kita tadi 434.918 rupiah. Dia lagi makan es krim, enak gak dek? Enak tangannya gimana? Wih di ngasih jempol. Guys, jadi kita belanjanya di sini. Kira-kira makanan warna kuning makanan apa? Buah. Terus? Telur. Lihat dia joget. Gimana joget? Jadi kita mau beli nanas. Ini warna luarnya emang kayak gini ya guys, tapi nanas itu dalamnya warnanya kuning. Ya adik-adik. Jadi ini nanti kita bakal sambel. Masuk. Kalau buah kita mau belinya satu aja. Lanjut ke makanan pokok. Jadi sekarang biar Yuka yang suruh milih. Yang warna kuning apa deh? Widih, pinternya. Dia ambil jagung. Wih, berat. Masuk. Adi, mulutnya lihat. Satu aja, dek. Wah, beli dua dia. Cari warna kuning lagi. Tahu, warna kuning. Masuk. Yuka, itu bukan warna kuning. Itu putih. Run. Kemana kah Yuka akan mencari warna kuning? Lihat mukanya dia kesakitan guys. Dia megang durian. Wah, sakit tangannya. Dia langsung pegang kayak gini duriannya. Lihat dia ambil mainan congkrak. Kamu mau beli apa? Tepung kuning. Masuk. Ayo deh, ambil yang warna kuning. Ayo, yang mana? Tuh, pinternya. Gede banget. Masuk. Kenapa dia tiap kali ngambil itu harus dua? Waduh, jangan sampai dia lihat ini. Ayo, let's go sana. Cepat. Yuk, let's go. Nih, itu bukan kuning deh. Itu oranye, balikin. Kita ikutin Mama Yuka, dia mau beli apa? Yang warna kuning. Lihat, dia beli pembalut. Astaga. Nono sayang. Itu. Aduh, marah dia. Cek. Baya. Kita lagi mau beli Yuka-chan Pampers. Nah, ini Pampers buat Mama Yuka. Soalnya dia kalau malam tuh suka ngompol. Eh, buat kamu. Gak ada, bikin cerita. Itu juga bukan warna kuning. Oh, dia mau yang warna kuning. Kita cariin. Nih, ada nih warna kuning nih. Ini buat kamu Pampers. Udahlah. Hayolah. Ntar viral aku ngompol. Ini Pampers buat Yuka-chan. Kuning. Ini karena ada kuningnya sedikit ya guys. Jadi kita beli. Kamu gak jadi nih beli ini. Apaan sih? Hayolah. Daripada kasur kita basah terus tiap malam. Beli Indomie warna kuning. Masuk. Guys, kita udah selesai belanjanya, sekarang kita mau bayar dulu. Kira-kira habis berapa ya? Kuning. Tuh, kuning semua. Tuh, totalnya 396.400. Mantap. Bisa 50.000 cukup lah ya buat makan sebulan ini. Sudah bangun dua gadis cantik yang pemalas. Kamu sama? Ada deh, masak yang enak-enak dong. Tujuh kosong. Cepet lah, ntar udah lewat loh tuh. Udah jam 3:30. Bangun, main mobil, rambutnya acak-acakan lagi. Yuka, mau papa masakin apa sahur ini? Mau papa masakin mie? Okay. Gara-gara sahur pertama waktu itu, dia tidur sama kita. Keterusan. Jadi kebiasaan dia sekarang. Setelah kemarin itu kita gak sahur, jujur parno banget. Makanya aku set alarm sampai 5 biji bayangin. Semangat sekali mau puasa hari ini. Aduh, ngantuknya. Parah. Demi apa? Tiup dulu deh, kita foto sedap. Kita belum puasa ini, baru sahur. Udah diuji kesabaran sama Yuka. Ini sih udah pasti gak bakalan kuat. Aku mau puasa setengah hari aja. Kenapa? Cuma makan Indomie. Syukuri ini apa yang ada. Orang-orang banyak yang sahur cuma pakai air. Kamu masih enak loh tuh. Indomie sama telur. Iya, abis itu aku kentut. Udah, lapar lagi. Kalau puasa dia gak full, berarti dia tuh gak bersyukur. Dengan alasan sahur Indomie. Enak. Sahur pakai Indomie telur. Kalian sahur pakai apa guys hari ini? Pasti enak ya sahur kalian. Enggak kayak kita. Sumpah nyindir guys. Selamat sahur guys. Semoga hari ini kita puasanya lancar guys, enggak banyak cobaan. Aku lagi sahur aja udah diuji. Aku sudah selesai. Sekarang tuh udah jam 3:45. Sebenarnya jamnya masih lama sih. Jadi bisa makannya nyantai. Yuka suka mie? Guys, kalian puasa nggak hari ini?
jangan gak puasa guys, jangan kalah sama kita. Aku tuh gak sabar deh ntar pas buka puasanya, aku pengen jajan takjil. Hal yang paling menyenangkan pas puasa tuh adalah jajan takjil. Hari ini aku puasa cuma setengah hari, itu salah papanya Yuka Chan. Kenapa? Harus aku jawab kah pertanyaan itu? Cuma gara-gara aku masakin Indomie loh. Orang tuh dimana-mana sahur pakai yang bergizi biar kenyangnya tahan lama dan gak lemes. Jadi sahur kita hari ini sudah selesai. Semoga puasa kita kali ini gak banyak cobaan ya. Lancar ya puasanya kalian juga ya. Sekarang kita mau lanjut tidur. Dadah. Kita lanjut bobo lagi guys. Selamat menunaikan ibadah puasa.